Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asah dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Di perjalanan kali ini kita berada di daerah Ciruas, Serang, Banten. Di lokasi ini ada seorang kakek-kakek yang membutuhkan bantuan kita. Seperti inilah rumahnya. Langsung aja kita ke dalam, kita coba ajak wawancara siapa beliau ini sebenarnya. Ini ada ibu-ibu lagi ngumpul, langsung kita tanya informasi. Assalamualaikum. Ibu, kami dari Detik Asa. Saya Asril. Ibu, boleh saya minta informasi sedikit tentang si bapak di sini? Kita mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa di sini ada seorang kakek-kakek yang membutuhkan bantuan. Ya, siapa namanya, Bu? Bapak Dulatif. Oh, Bapak Dulatif. Bapak Dulatif ini tinggalnya rumahnya yang ini ya? Iya. Nah, dia ada keluarganya, Bu? Ada keluarganya, Ma. Anaknya ada, tapi enggak tinggal bersama. Tapi tinggalnya di rumah itunya emaknya kan bisa emak sama bapak Dulatif ini. Oh gitu, bisa. Jadi dia punya istri, sudah cerai? Belum, punya cerainya mah belum cerai. Oh ya, berarti sudah berpisah. Iya. Sepengetahuan ibu, seperti apa hubungan bapak ini dengan keluarganya? Enggak nengok-nengok, udah berapa tahun ya anaknya tuh? Oh, ya gitu. Saya nangis, Erni, kamu itu. Enggak, itu tuh sama orang tua udah, kata saya. Sampai kayak gitu sayanya tuh waktu ya kan ngelihat itu kasihan. Sampai orang tuanya tuh, ya Allah, pengen sekali ngelihat anak. Tanya anak yang paling gede itu namanya Eti, katanya. Oh, jadi Pak Abdul Latif ini ngomong ke ibu bahwa dia kangen sama anaknya. Kangen, ya Allah, anak kita Eti gitu. Oh, jadi artinya Bapak Abdul Latif ini rindu, sayang rindu, sama anaknya. Rindu. Tapi rindu. Anaknya enggak pernah datang gitu ya? Enggak. Yang namanya Eti mah enggak. Enggak pernah datang ke sini. Sudah lama? Lama. Sudah lama. Si Pak Latif ini memasak, Bu, di sini? Masak. Oh, dia masih bisa memasak. Masak. Habis lu jualan lidi. Kan beli tempe dianya ya. Kalau punya duit tuh. Jualan lidi tuh, sapu lidi. Beli tempe, terus masak. Beli bawang. Oh gitu ya, berarti dia masih ini ya, masih bisa menghidupi diri sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk aktivitasnya sehari-hari apa, Bu? Jualan sapu lidi. Oh, jualan sapu lidi. Iya. Kalau untuk komunikasi seperti apa, Bu, dia? Ya, biasa kurang itu kupingnya. Dia bisa bicara? Bisa. Tapi pendengaran kurang? Kurang. Oke. Nah, kurang ngelihat sama dengar. Oh ya, nah, gak apa-apa, nanti kita coba kita ke dalam, langsung kita bertemu dengan Bapak Abdul Latif. Astagfirullahaladzim, rumahnya seperti ini. Thank you.
sekali. Nah, ini kita temui Pak Latifnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Enggak dengar dia ya? Bapak. Salam dulu. Kita salam dulu. Nah, ya. Oh, ngambil kelambi, ngambil baju. Jadi dia masih apa ya, masih malu dia tanpa baju. Jadi dia adabnya masih bagus. Bagus adabnya. Ya, teman-teman. Ini Bapak Abdul Latif. Kita datang, dia lagi meraut lidi. Jadi dia bikin sapu lidi. Bikin sapu. Iya. Nah, inilah aktivitas dia sehari-hari untuk penyambung hidup, mencari sesuap nasi dari lidi ini. Bapak, namanya siapa? Nama? Enggak ini ya? Iya, kedengeran. Arane siapa? Kedengeran susah. Arane siapa? Bapak. Iya. Iku Bapak penghuni rumah. Bapaknya dianya. Bapak. Latif. Oh, Latif. Iya, arane Abdul Latif. Oh, Abdul Latif. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Bapak ini ketika kita tanya, dia jawabannya itu masih normal banget. Dia belum pikun, dia nggak pikun. Tetapi sayangnya pendengarannya yang sangat kurang gitu. Bapak duwe rabi? Bapak ora duwe. Oh, ora duwe rabi. Bapak duwe ibu. Ora duwe bapak, ora duwe ibu. Umah panggule Abdul Latif iki. Abdul Latif. Iya, wis laka wong tua. Laka wong tua. Bapak. Iya, anak-anak iki doang, Pak. Wong ora duwe. Ora duwe. Kabeh, Pak. Pada tuk sapu, pada gaya makanan, Pak. Oh iya iya iya. Wong ora duwe mah ceritane ala toa men miskin, Pak. Ini kita pal Quran. Iya, terus? Iya. Salah dia tua, Bapak. Nekele-nele. Odo peni anak, odo peni rapi ini orang bener. Rapi ini wong pangkalok, Pak. Iya. Barang anu dianu nang wong Jawa. Oh, dipegat ora apa, Pak. Anak mama gawe pabrik. Wis lah, orang aku. Iya, bapaknya karena ya iki ora duwe bapaknya ku. Orang mampu. Iya, iya. Wong aja. Ada dua orang tua, ada di sawah, ada di Tegal. Iya. Kafe ini yang makanan ini kebaik, Pak. Iya. Kabel. Pada tuku sapu ku. Dimpil berapa baik. Toro ke. Bikisnya ku, Pak. Oh, banyak. Jadi Bapak sehari-hari bikin sapu? Iya. Oh, bikin sapu. Mudah. Kemudian Bapak jual? Iya. Keliling? Ya, Bapak punya anak? Iya. Dua anak? Pecil? Dua pecil? Apanya, Pak? Anak-anak. Anaknya? Mm-hmm. Anaknya sama Pak Wis. Wis lima. Ada lima? Iya. Bang Anu mati sedikit. Mati Pak. Satu, tinggal empat? Iya. Siapa namanya? Lanang Roro, Wadon Roro. Iya, Wadon sama Telu mati sedikit. Iya. Kari papap. Oke. Okay. Wadon Roro lan Roro. Iya. Nah, anaknya kemana? Mana anaknya? Apa ini, Pak? Anaknya mana? Anaknya. Iya, mana? Anaknya Bapak usaha sama pabrik, Pak. Barengan ku orang aku bapak orang mampu. Oh, anak enggak ngaku bapak ya, karena bapaknya enggak mampu. Ya, bapak nek mampu. Anak keko nggak ngaku bapak. Iya, peke bareng bapak nih mampu malah. Peke bapak nur mampu, Pak. Nggak mampu. Oh dia ya. Papa di dunia nih. Iya iya. Ku seumur hidup ma Allah subhanahu wa ta'ala sing kuasa. Iya. Megawe apa bapak masih nome.
kulit bebata, ngerontok, megawe bangunan rumah, pabrik wes. Udah banyak baik pekerjaan ya. Baiknya mau pabrik tua, umurnya usianya lah. Wis tua megator kuat. Iya. Konon ku. Nah, Bapak. Iya. Anaknya suka ke sini? Iya. Lawas, Pak. Udah lama enggak ke sini ya, Bapak. Bapak kangen enggak sama anak? Iya, kangen enggak sama anak? Teman-teman, jadi saya nih mohon maaf nih ngomong nih teriak-teriak, ini bukan marah ya, tapi bapaknya memang pendengaran berkurang, jadi saya terpaksa mengikuti intonasinya juga dikencangin. Bapak pengen ngedelang anak, kangen sama anak. Bapak kangen sama anak. Iya. Eti kon Erni kon celuk di celuk si Eti celuk. Iya, si Eti, Erni. Anaknya mau pakai Erni, Tisman, Eti. Nggak kedengarannya ya. Iya, jadi nanti nggak apa-apa. Kita nanti minta informasi dari orang lingkungan aja. Jadi yang perlu kita kasih tahu, seperti inilah kehidupan Bapak Abdul Latif. Pekerjaan beliau sehari-hari, ya seperti yang saya sampaikan tadi, membuat sapu lidi. Kemudian dia cari bahan sendiri ke hutan, dia raut sendiri, dia bikin sendiri dan dijual sendiri. Nah, dari sapu lidi inilah beliau bisa mendapatkan uang untuk makan. Pelajaran bagi kita di sini, orang tua yang sudah seperti ini, yang sudah sangat sepuh, dia demi perut beliau masih mau berusaha mencari nafkah sendiri. Beliau tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Meskipun punya anak, tetapi beliau tidak menggantungkan hidup terhadap anak. Dan bagi si anak pun, ya, saya pikir berdasarkan tadi dari penuturan si bapak, bahwa anaknya tidak kesini, jarang kesini. Nah, bagi anak-anaknya, seperti inilah kondisi Bapak sekarang. Sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Gak ternyuh hati melihat seorang kakek-kakek seperti ini tinggal sendirian di rumah yang sudah sangat tidak layak ini. Nah, beginilah kondisi rumahnya. Ini nih dapurnya di sini. Ini tempat masaknya. Ini tempat masak. Masak. Nah, dia memasak. Ini peralatannya. Seperti ini, ya Allah. Tuh. Ini peralatan seperti ini. Udah sangat tidak layak. Pada bolong. Rumahnya bocor. Ya. Nah, ini coba kita masuk ke sini. Di sini Bapak tidurnya nih. Ini kamarnya. Ini kamar beliau. Nah, ini ini bahan-bahan masakannya. Ini ada cabai. Nah, beliau si bapak meskipun matanya sudah tidak melihat, dia masih bisa masak. Dan bumbunya lagi sudah sangat kotor. Bumbunya perakat-perakat kotornya. Nah, ini dia tidur di sini. Nah, cuman ini karena rumahnya ini sudah bolong-bolong, sudah bolong-bolong, akhirnya di atas ini, di atas tempat tidurnya, di atasnya dialasin terpal biar airnya tidak langsung ke badan. Kalau tidak pakai terpal, kemungkinan ini badannya akan basah. Nah, inilah hambal karpet. Jadi dia bapak tidur hanya dengan karpet. Nah, ini kamar satu lagi. Jadi rumahnya ini kondisinya tinggal menunggu roboh. Genteng sudah
Sudah bocor, semua sudah bocor di sini. Ketika hujan turun, ini air sudah mengalir deras ke bawah. Seperti ini. Nah, dan dinding juga sudah sangat rapuh. Jadi sudah sangat riskan Bapak tinggal sendirian di sini. Kalau untuk sumber air, Bu, air dia ngambil dari mana? Dari itu ada sumurnya. Ada sumur di mana? Di situ ada sumur. Oh, ada. Sumur dulu itu. Oh, sumur lama itu ada ya. Ada. Dia kan jauh tuh kelilingnya, sementara matanya itu kan sudah enggak begitu penglihatannya sudah rabun ya. Tapi enggak ada masalah selama ini. Kadang ya kemarin mah ada yang itu ya kena ininya pada itu. Pada jatuh. Oh, dia jatuh. Jatuh. Kan, dari? Dari ya keliling ada motor katanya. Terus dianya minggir-minggir ada got jadi keprosok ke got itu. Iya. Udah lama ya kemarin. Ya. Nah, dia jualan sapu itu, Bu. Ya, setiap hari tuh ini habis sapu atau bagaimana? Iya, kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Namanya juga jualan kayak namanya gitu. Namanya juga jualannya. Kadang laku, kadang enggak ya. Apalagi jualan kayak gitu, makanan juga kadang gitu ya, Pak. Mm-hmm. Itu lagi kan sapu, enggak, bukan makanan. Iya. Tapi cuma orangnya itu, cuma kasihan gitu. Karena kasihan orang beli sapu itu hanya karena kasihan ya. Iya, dibeli, terus kembaliannya enggak usah buat Bapak gitu. Mm-hmm. Jadi ngelihatnya itu kasihan. Bukan karena butuh orang beli ya. Iya, masa tiap hari itu jualan sapu lidi itu. Iya. Iya, jadi hanya kasihan beli sapu sama Mamang Dulatip itu. Mm-mm. Sekarang kita ke sumur, kita lihat sumurnya, Bapak. Nah, ini sumurnya. Tuh, sumur. Oh, dalam ya? Dalam. Tuh. Dalam ya? Mm-mm. Nah. Jadi sumur dalam. Aduh, saya aja ngeri ngeliat ke dalam. Nah, ini seperti ini kegiatan Bapak Dulatif sehari-hari. Dia menyerut lidi ini untuk dijual sendiri. Sapunya ini orang beli sapu bukan karena butuh, jadi karena kasihan melihat Pak Dulatif dibeli sapunya yang sebenarnya dia persediaan sapunya masih ada, dibeli lagi ya karena kasihan, karena melihat seperti ini dia sudah tua, sudah sepuh tapi masih mau berusaha mencari nafkah sendiri tanpa menggantungkan hidup ke orang lain. Contoh-contoh seperti inilah yang patut kita tiru. Umur tidak menghalangi beliau untuk bisa mencari nafkah. Nah, seperti ini sapu hasil buatan Bapak Latif. Ini bagus ini. Pintar juga dia bikin ini nih. Tuh. Tuh. Kemudian, nah dia juga bikin sapu dari sabut kelapa. Tapi ini belum jadi. Tuh. Pakai tangkainya bambu. Oh, belum ditaliin ya? Naik tangga ngebenerin genteng kan dari sana belakang tuh. Hah? Naik aja turun-turun, mau hujan bocor. Bocor. Udah biarin. Pak Latifnya naik tangga. Iya. Betulin genteng. Bocor kan dibenerin. Astagfirullahaladzim. Turun-turun takut ada duduk gitu. Jadi jatuh licin. Turun baru masuk. Ya Allah. Ya Allah, turun-turun ditarik.
Ya itu karena saking bocornya ya, saking nggak tahan ya, pengen dibenerin. Miris, miris sekali ini melihat kondisi seperti ini. Ada yang nangis gitu ya, ngadulung bapak tuh. Ingat bapak sendiri kan, nggak tahu apa ya, udah ditinggal. Gitu. Ya Allah, bapak Atif ingat ke bapak sendiri ya, nangis. Seperti yang kita lihat, begitu gigihnya beliau mencari nafkah untuk menghidupi dirinya. Punya anak 4 orang, tetapi sudah tidak ada yang peduli. Bahkan jangankan untuk memberi, datang pun tidak untuk menjenguk. Betapa rindunya Bapak Latif terhadap anak. Bahkan menurut cerita warga, beliau sangat rindu sama anak, ingin bertemu sama anak. Beliau di usia yang sudah renta ini tinggal sendirian di tempat yang sangat tidak layak. Begitu miris kita melihat kondisinya selagi Bapak Latif masih ada umur. Kita sangat berkeinginan memberikan tempat yang cukup nyaman buat Bapak. Kita berharap kita semua, teman-teman Detik Asa, orang-orang baik, bisa memberikan tempat yang nyaman untuk Bapak Latif. Kita bantu beliau, kita buatkan sebuah rumah kecil agar Bapak Latif bisa tidur dengan nyaman, tidak kehujanan, tidak kebasahan lagi, dan tidak berisiko lagi ketimpa genteng ataupun ketimpa dinding. Silakan komen di bawah apa usulannya, kita membuat list donasi. Silakan teman-teman, saya serahkan kepada teman-teman semuanya apa yang harus kita lakukan buat Bapak, membantu Bapak Latif. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.